Perkembangan sukan. Atlet Selangor Muhammad Akil Yasmin puas berjaya mencipta rekod baru sukan Malaysia Sukma merangkul emas sekaligus memadamkan rekod 200 meter milik Khairul Hafiz Jantan 21.03 saat. Muhammad Akil Yasmin 21 tahun ini tidak menyangka mampu memberi larian yang baik sehingga mencipta rekod ini. And alhamdulillah hari ini saya dapat gold medal and pecahkan rekod Sukma. Alhamdulillah saya berpuas hati dengan apa yang saya capai untuk hari ini. Pingat Perak pula diraih atlet Negeri Sembilan Muhammad Haikal Hanafi diikuti atlet tuan rumah Perak Russell Alex Nasir Taib yang meraih gangsa.